Assalamualaikum, selamat datang channel Kampung Elektrik. Ini ada speaker box Bluetooth teman-teman. Nah, gimana caranya kita menghilangkan suara yang ngomel-ngomel itu ya? Suara yang mengomel saat kita on-kan itu kita bisa hilangkan ya dengan cara kita siapkan satu buah potensio 50 kilo mono dan ini ada kabel ya. Cuma ini saja. Ini ya, suara seperti ini teman-teman. Bluetooth mode. Nah, kalau malam hari pasti ini tuh kencang sekali bunyinya ya, mengganggu orang di sekitar. Kalau kita menggunakan ini, maka nantinya bisa dipelankan, teman-teman. Saya off-kan ya. Kalau membukanya pasti ada baut-bautnya, kita harus membukanya ini ya. Nah, ini sudah terbuka, teman-teman. Menggunakan baterai ya, baterai Vivo, teman-teman. Biar awet, kapasitasnya itu 2200 mAh. Makanya dia awet ya. Bisa juga menggunakan baterai seperti ini ya, 18650. Ini untuk jalur-jalurnya yang harus kita putus ya. Ada jalur yang harus diputus, yaitu input yang ada di IC power, teman-teman. Kita cari input yang ada di IC power. Nah, seperti ini ya. Ini kebanyakan mesin Bluetooth yang beredar ya, seperti ini, menggunakan IC 8002D. Gak kelihatan ya, ini ya IC-nya 8002D. Untuk jenis IC seperti ini tuh, kaki input musiknya ada di kaki nomor 4, teman-teman. Ini ada titik ya di sini. Titik ini berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan ini nomor 4. Nah, di sini ya letaknya, teman-teman. Kaki nomor 4 yang ada di sini ya. Di sini kaki nomor 4 ini input. Lalu terhubung dengan ini ada kapasitor ini. Nantinya kita ambilkan di sini saja, teman-teman. Nah, di sini ya. Bagian sini, teman-teman. Nih. Ini ya jalurnya ada di bawah sendiri ini. Ada jalur menuju IC Bluetooth ya. Jalur yang ada di bawah ini sendiri ya. Nantinya kita putus di sini. Putus lalu dikasih potensio. Nah, ini teman-teman jalurnya sudah saya putus ya. Untuk jalurnya sudah diputus. Nah, seperti ini. Saya putus di sini jalurnya ya. Ini nantinya ini dikerok ya, ini yang jalur bawah ini dikerok dan dikasih timah, ini diputus, lalu kita nantinya jumper ke sini ya menggunakan potensio yang ini ya, diputus di sini teman-teman, kita putus. Nah, ini sudah terpasang untuk potensionya teman-teman ya. Potensio kaki nomor 1 seperti biasa kita salurkan ke ground ya. Ini groundnya ada di sini, atau ada di sini juga ground ini teman-teman. Ini ground semua yang ada di body-body ini ground. Kaki nomor 2 kita hubungkan ke sini ya, kapasitor yang tadi loh ya, kapasitor input di IC power yang terletak ada di kaki nomor 4. Lalu ada kapasitor ya, kapasitor ini menuju ke bawah ya, menuju ke IC Bluetooth. Kita putus dan kita sambung di sini teman-teman, di solder menuju kaki nomor 3 di potensio ini. Nah, seperti itu saja teman-teman, simpel kan, biar tidak ada bunyi ngomel-ngomel. Saya akan coba on kan. Di on kan dulu teman-teman ya, coba on kan dan potensionya ini kita nolkan, dinolkan. Nah, sudah nol teman-teman, tinggal kita on kan saja ya. Tidak ada bunyi ngomel-ngomel teman-teman ya, sudah bebas bunyi ngomel-ngomel. Nah, sudah, ini sudah tersambung seperti ini ya, dan coba kita putar ya. Dan lalu kita on-kan dan lalu off-kan. Apakah berbunyi? Ini saya putar separuh potensionya. Bluetooth mode. Nah, berhasil teman-teman. Ketika kita nyalakan ya, potensio ini kita off-kan atau kita nol-kan. Diputar ke kiri ya. Maka suara tidak akan masuk ke power teman-teman.
Cukup sekian, wassalamualaikum salam elektrik.